Jenazah kernet bus yang menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Subang, Jawa Barat dimakamkan Rabu siang. Jenazah dimakamkan di TPU Kampung Bayur, Jakarta Timur. Setelah disolatkan di rumah duka di kawasan Cipinang, Melayu, Jakarta Timur, jenazah Abdurrahman dimakamkan. Jenazah dibawa ke TPU Kampung Bayur oleh keluarga dan kerabat. Abdurrahman merupakan kernet bus pariwisata, salah satu dari 9 korban meninggal dunia kecelakaan bus di Subang, Jawa Barat. Kecelakaan itu terjadi pada Selasa malam. Oh,